Assalamualaikum Sobat Wisata, Sampurasun. Apa kabar nih Sobat Wisata? Mudah-mudahan tetap balager dan laloba duit selalu ya. Fitri dan tim desaku kali ini kembali akan mengajak teman-teman berpetualang ke tempat-tempat Ciamis yang memiliki kagelisan level Hokage. Eit, sebelum aku sebutin tempatnya, jangan lupa subscribe channel kita dulu ya. Biar Sobat Wisata makin luas wawasannya tentang wisata di Ciamis kita. Mantap! Nah, Fitri juga ngasih contoh tuh teman-teman. Kalau kita harus selalu mencuci tangan alias kokocok setiap beraktivitas, apalagi mengunjungi tempat wisata. Ini adalah tempat wisata yang lagi hits nih di Ciamis. Bentang alam yang luas, pegunungan hijau yang diselimuti awan menjadi perpaduan view nu gelis pisan. Yap, ini dia Puncak Bangku Rancah Ciamis, alias negeri di atas awan tea. Pasti Sobat Wisata udah banyak yang sudah bercengkrama dengan si gelis Puncak Bangku ini kan? Aku jamin deh Sobat Wisata, yang sudah pergi ke Puncak Bangku akan langsung posting foto baru di Instagram. Soalnya view landscape Puncak Bangku yang gelis pasti akan menghasilkan banyak like ya. Nah, Sobat Wisata juga perlu tahu, pengelola tempat ini juga menyediakan tempat-tempat yang bagus untuk berfoto. Jadi, Sobat Wisata nggak harus kukurilingan dan bingung nyari tempat yang pas buat bercekrek-cekrek ria. Sekalian deh foto-foto yang banyak ya buat stok sataunen. Lihat tuh guys, Fitri juga lagi asik ngambil foto. Pasti deh memori HP-nya langsung penuh tuh sama foto selfie di Puncak Bangku. Gimana nih Sobat Wisata? Yang belum ke Puncak Bangku makin kabita kan? Hehehe. Sok atuh, gera ibak dan langsung tancap gas. Sama, jangan lupa protap kesehatan ya, biar berwisatanya tetap aman.
Salam Sobat Wisata Ciamis. Jelajah pesona Galuh Nagari. Dadah.